Indofood. Indofood. Indofood sih. Ini nih. Habis banget. Ya. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini Fit Channel bakal bikin vlog belanja bulanan lagi di tempat favorit aku nih guys, karena ini sebenarnya aku nggak belanja bulannya nggak tanggal 1 ya, ini tanggal 29-nya biar tanggal 1-nya aku bisa ngupload ini video guys. Nah, ini aku belanja seperti biasa tempatnya. Buat kalian yang selalu nonton video belanja bulanan aku pasti belanja bulanan di sini, yaitu Super Indo. Nah, ini aku belanjanya malam, ini pulang kerja aku belanja karena memang ngejar waktu upload video ya guys. Nah, ini kita langsung aja masuk ke dalam ya guys. Kita lihat barang-barang apa yang lagi diskon gede di Superindo. Oke, yang paling depan karena ada minyak, aku tertarik buat ngelihatnya. Siapa tahu diskon, tapi ternyata ini harganya menurut aku ya biasa aja ya guys, nggak diskon-diskon amat. Terus aku langsung aja ke tempat saus karena di rumah udah habis. Jadi aku ngambil saus yang ekstra pedas, ini merek Indofood. Aku ngambil satu aja. Nah, terus karena di sini lihat yang ijo-ijo segar, kebetulan di rumah nggak ada sayur bayam, aku ngambil satu ikat sayur bayam ya guys. Untuk harganya kayaknya sama ya dengan sayur kangkungnya juga, kayak 2.200. Terus aku kebagian minyak lagi karena penasaran. Minyak yang stok di depan kan dikit ya, aku bagian minyak. Tapi untuk harganya sama aja, jadi aku nggak ngambil minyaknya. Nah, ini aku langsung ngambil minuman kopi. Ini seperti biasa aku ngambil yang pea kopi gula aren karena suami aku suka banget setelah nyobain pea kopi yang gula aren ini suka dibanding yang gula aren lainnya. Jadi kalian cobain deh yang penasaran ya. Ini aku ambil juga choco drink seperti biasa. Aku ambil satu plastik gitu ya guys. Terus untuk susu ini anak aku ganti, sebelumnya Bebelak. Karena Bebelak itu katanya brandnya mendukung perang-perang itu ya. Jadi aku ganti, aku lihat kandungannya ya guys. Jadi kandungan Vidoran ini lebih bagus dari Bebelak. Aku udah baca, jadi kandungan gulanya lebih sedikit, terus kandungan vitaminnya lebih tinggi. Jadi aku mutusin buat beli Vidoran dan juga lebih murah ya guys. Karena anak aku udah gede juga, jadi ganti susu aja. Terus ini aku ngambil puding juga, ini puding stroberi karena anak aku lebih suka yang rasa stroberi dibanding yang coklat. Nah, ini karena nggak ada pilihan minyak yang lebih murah menurut aku, jadi aku beli minyak yang merek Superindo nih karena harganya lebih murah dari merek brand-brand minyaknya yang lain. Di sini aku ngambil minyaknya 6 pcs guys, karena ini lagi diskon, jadi kalau belinya 2 apa genep gitu jadi dapat diskon lagi. Terus untuk susu kental manis, ini aku ngambil yang bukan yang kalengan tapi yang plastikan tutupan gini nih. Nah, ini aku ngambil 6 pcs ya guys. Iya. Sebenarnya ini titipan mama aku juga sih, jadi aku ngambilnya banyak. Oke, lanjut ini ke arah sabun cuci piring. Aku nggak pakai Sunlight, jadi aku pakainya Mama Lemon. Ini aku ambil yang ukuran gede, tapi ambil satu aja karena menurut aku di rumah aku tuh satu ini cukup untuk satu bulan, tapi kalau yang ukuran kecil itu kayaknya kurang cukup deh guys. Oke, ini aku ke arah deterjen karena aku jarang nyuci di rumah, lebih seringnya laundry di luar, jadi aku nggak ambil lagi deterjen bubuk, jadi ambilnya itu Gentle Gen deterjen cair. Nah, ini ke bagian sabun. Sabun langganan aku merek Biore ini lagi nggak diskon, ini lagi mahal banget. Yang harganya menurut aku itu murah, ini merek ProGuard. Ini wangi juga, ini suka banget aku wangi. ProGuard ini wangi banget. Ini harganya 15.000, tapi yang ukuran yang sedang ya, yang kecil. Jadi di sini aku ambil 2. Terus untuk semprotan serangganya,
aku ngambil yang ungu, biasanya yang pink ya, tapi karena yang pink lagi mahal banget, jadi aku ngambil yang ungu karena yang promo lagi ungu 28.000, jadi lagi murah. Ini juga ambil tisu yang sekilo seperti biasa, aku ngambil satu. Nah, ini untuk pembersih wajah aku ngambil yang cleanser doang karena yang apa? Yang air itu, yang tunernya itu masih banyak di rumah guys, jadi aku ngambil satu aja. Nah, ini ke tempat permian. Seperti biasa, pasti agak lama ya di bagian ini karena lumayan banyak kan ngambilnya. Ini aku ngambil mie yang gak mau coba-coba lagi rasa yang lain karena takut gak enak. Jadi aku ngambil mie yang memang aku konsumsi aja, yang aku suka rasanya aja guys. Aku gak cepetin videonya ya, biar kalian tahu aku ngambil mie-nya berapa dan ngambil mie apa aja. Tanggal berapa ini? 24. Ini enak nih. Udah. Yang putih, beli kak yang putih. Hah? Beli sama mama. Udah. Punya Saka. Tiga. Nah, ini kepercikian. Sebenarnya aku kurang ngemil ciki-ciki ya di rumah. Anak aku juga kurang suka, malah jarang banget ya beli ciki-ciki. Jadi ini beli kitela aja, keripik singkongnya satu yang gede. Nah, ini guys, ternyata ini sabun Nuvo lagi diskon murah banget di Superindo. Ini harganya cuma 22 ribuan. Bayangin dong yang ukuran gede, di Shopee aja harganya gak segitu guys. Jadi aku ngambil 2 pieces. Udah deh, belanjaan aku selesai kan, karena semua kebutuhan masih ada di rumah, jadi aku belinya yang aku butuhin aja. Tapi ini juga udah lumayan banyak ya guys, penuh satu troli. Nah, ini karena suami aku kausan, jadi tertarik banget mau beli dawet, es dawet gitu. Udah deh, belanja aku selesai. Ini aku mintanya gak pakai plastik tapi pakai kardus. Kalau plastik kan hitungannya bayar ya, tapi kardus kayaknya gratis deh. Dan enak, lebih enak juga kalau kardus menurut aku. Ini tinggal tunjukin aja kartu member dan bakal dapat diskon membernya. Oke, thank you for watching. See you on next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.